Selamat datang di channel Biodataku. Berikut ini adalah biodata dan profil Steven Spielberg. Steven Spielberg adalah tokoh sinema tersohor asal Amerika Serikat. Anda tentu ingat Jurassic Park, sebuah film yang mampu memvisualisasikan imajinasi penonton tentang dinosaurus, makhluk yang telah punah jutaan tahun lalu. Film ini menjadi salah satu karya terbesar Spielberg yang menjadikannya seorang sutradara dan produser film terpopuler di dunia. Bakat, imajinasi dan keluasannya membuatnya tetap bertahan bahkan menjadi pembuat film tersukses. Spielberg lahir di Cincinnati, Ohio, oleh sebuah keluarga Yahudi. Ibunya bernama Leah Adler, seorang pianis dan pemilik restoran, dan ayahnya bernama Arnold Spielberg, seorang insinyur listrik yang bekerja di sebuah perusahaan pengembang komputer. Ia menghabiskan masa kecilnya di Haddon Heights, New Jersey dan Scottsdale, Arizona. Pada masa remaja, Spielberg pernah membuat amatir film 8mm, sebuah film petualangan dengan teman-temannya, sedangkan adik perempuannya menjual popcorn. Pada 1958, ia menjadi anggota pramuka setelah memenuhi persyaratan dengan membuat film fotografi 8mm berjudul The Last Gunfish. Setahun kemudian Spielberg mengatakan kepada pewawancara majalah, "My dad's still camera was broken, so I asked the scoutmaster if I could tell a story with my father's movie camera. He said yes, and I got an idea to do a western. I made it and got my merit badge. That was how it all started." Sejak usia 12 tahun, ia telah memulai karir di dunia perfilman dan telah menghasilkan 8 film amatir. Spielberg mempunyai ketajaman visi membangkitkan minat penonton di seluruh dunia dengan mengangkat cerita-cerita film kuno dipadu keterampilan skenario serta efek yang canggih. Indiana Jones, The Extraterrestrial, Ed, dan Jurassic Park, Gremlins, Back to Future, dan Who Framed Roger Rabbit, penggarapannya begitu sempurna, hingga menyajikan tontonan yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Pada usia 13 tahun, Spielberg memenangkan hadiah untuk sebuah film perang berjudul Escape yang berdurasi 40 menit, film yang berceritakan tentang pertempuran di Afrika Timur. Pada tahun 1963, di usia 16, Spielberg menulis dan menyutradarai film independen pertamanya, sebuah science fiction adventure yang ia sebut Virelik, yang kemudian akan mengilhami Close Encounters. Film, yang memiliki anggaran sebesar $500, dipertunjukkan di studio miliknya dan menghasilkan laba sebesar $1. Ia juga membuat beberapa film Perang Dunia Kedua yang terinspirasi oleh cerita-cerita perang ayahnya. Setelah orang tuanya bercerai, ia pindah ke Saratoga, California dengan ayahnya. Sedangkan ibu dan 3 saudari perempuannya tetap di Arizona. Sekolah Arcadia High School di Phoenix, Arizona selama 3 tahun, Spielberg lulus pada tahun 1965. Selama sekolah Spielberg berhasil mencapai pangkat terbaik atau Eagle Scout. Spielberg muda pernah ke sinagoga, Haddon Heights, NJ, sebuah daerah yang dilarang untuk orang Yahudi sebelum Perang Dunia Kedua. Ia belajar di sekolah Ibrani 1953 hingga 1957, di kelas diajarkan oleh Rabbi Albert Litter Lewis, yang kemudian akan dimonumenkan sebagai karakter utama dalam Mitch Albom's Have a Little Fight. Semenjak pertengahan 1980, Spielberg lebih berperan sebagai produser film. Ia mengepalai tim produksi dari beberapa kartun, seperti Warner Brothers Hits Tiny Toon Adventures, Animaniacs, Pinky dan Brain, Tonsylvania, dan Freakazoid. Ia bekerja sama dengan Gene McCurdy dan Tom Ruegger, dan pada tahun 1993, Spielberg bertindak sebagai produser eksekutif untuk serial televisi Seacquest DSV. Seri fiksi ilmiah diperankan Roy Scheider dan Jonathan Brandis, mirip dengan Star Trek The Next Generation yang ditayangkan pada hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat di NBC. Yang di musim pertamanya cukup sukses, musim kedua itu kurang baik.
dan pada musim ketiga dibatalkan. Kehidupan pribadi Steven Spielberg. Dari 1985 hingga 1989, Spielberg menikah dengan aktris Amy Irving. Pada tahun 1989 mereka bercerai, dan mantan istrinya menerima $100 juta. Spielberg kemudian menikah dengan aktris Kate Capshaw, yang dijumpainya ketika Kate berperan di film Indiana Jones dan Kuil Dong. Mereka menikah pada tanggal 12 Oktober 1991. Capshaw masuk agama Yahudi. Mereka saat ini rumah di Pacific Palisades, California, New York City, Kuala Farm, Georgi Chapon di East Hampton, dan Naples, Florida. Itulah informasi tentang biodata dan profil Steven Spielberg. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton channel Biodataku.